Kasih jalan. Beliau telah dijadikan orang sudah memasuki area saya. Guys, beliau. Gak apa-apa pak, saya cilik fisik
Senengnya saya gantian sama bapak. Gantian sama bapak ya? Bapaknya sopir? Iya, sopir. Pernah bawa pasir dari Merapi turun gunung? Iya, ada pak, ada videonya juga. Cendawa sama ada? Iya. Di Sobong Titi? Mati. Mati dulu ini, dulu. Bisa dilihat yang videonya. Bawa coba tangan, bawa. Oh, jauh-jauh terperkan gini. Biasanya apa kontennya? Kontennya ya lipsing-lipsing. Mas Mustafa, Mas Mustafa, tanggapannya Pak Ganjar bisa ketemu teman-teman muda di Jepara ini gimana tanggapannya, Mas? Ya, saya senang sekali bisa ketemu. Semoga Pak Ganjar, harapan saya kalau jadi presiden itu bisa menjadikan Indonesia menjadi inklusi. Bisa menjadikan? Menjadikan Indonesia inklusi. Inklusi? Ya. Dari berbagai aspek, dari aspek pembangunan, akses jalan buat disabilitas, masalah buat kursi roda, dan kalau bisa kesehatan itu harus digratiskan buat tenaga kesehatan. Yang ketiga buat pemberdayaan ekonomi, yang pertama itu. Yang banyak teman-teman yang juga boleh itu kan punya kreativitas, banyak kreativitas. Harapannya seperti apa, Mas? Misalnya jadikan sebagai konten kreator TikTok misalnya. Harapannya ke Pak Ganjar seperti apa? Ya, mungkin kepengen dapat dibikin dari yang profesional dan lebih.
itu biar bisa menghasilkan uang ekonomian. Kalau menurut Mas Mustofa, Pak Ganjar itu sosok yang seperti apa, Mas? Ya, menurut saya ya tegas untuk buat Indonesia. Kalau untuk kalangan difabel, terus kalangan anak muda sendiri, Pak Ganjar seperti apa? Dekat sekali atau perhatian atau gimana? Ya dekat, perhatian, banyak. Respon-respon dia juga terus. Kalau melihat idenya Pak Ganjar, program-programnya Pak Ganjar, itu bagus gak, Mas? Saya suka, tapi yang buat kapasitas lah. Kemarin waktu debat pertama itu kan hanya Pak Ganjar yang menyinggung soal disabilitas. Ya, saya dengar itu, saya senang. Ulasan-ulasan beliau tentang disabilitas. Namanya siapa kan? Namanya apa? Perkenalkan, nama saya Sami Amelia Nida Putri, bisa dipanggil Nida. Alamat dari Semarang. Ya, Pak, tanggapannya Pak terkait dengan acara ini, Pak Ganjar kumpul dengan anak muda itu parah ini. Iya, Pak Ganjar orangnya humble dan acaranya juga seru sih. Pak, tadi kan ini seri-seri dengan Pak Ganjar nih, Pak. Mungkin harapannya Pak Ganjar gimana nih, Pak? Apalagi sebagai generasi milenial yang Gen Z. Harapan kita sebagai milenial ya, yaitu saya yakin sih Pak Ganjar bisa menang. Lupa ya. Aduh, untuk mewujudkan Indonesia emas itu optimis gak Pak Ganjar bisa gitu? Iya. Mewujudkan Indonesia emas itu. Iya. Pak Ganjar pasti bisa kok. Kalau dari tiga capres, menurut Mbak, itu yang paling dekat dengan kalangan milenial itu siapa? Pak Ganjar sih. Kenapa Mbak alasannya, Mbak? Pak Ganjar bisa membaur, orangnya bisa membaur. Jadi kita sebagai warga Indonesia juga suka mengajar gitu. Namanya siapa, Pak? Ninda. Linda. Ninda. 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 Harus hati-hati. 19.